ditinggalin mantan kayak serem gitu. Iya. Oh, halo Kaca Bima, balik lagi di YouTube kita, Kai Bima Perkasa. Kali ini kita bakal ngebahas tentang horror. Jadi kita bakal menceritakan tentang pengalaman-pengalaman mistis horror kita dimanapun. Gak harus di mes. Gak harus ya. Itu terlalu horror sih. Enggak. Ada. Baiklah. Ada. Kenapa? Ada cerita apa? Bentar, langsung nih. Kenalan dulu. Sebelah kanan saya, namanya? Mas. Jangan gitu, Mas. Siapa? Nama saya David. Dari Cimewa. Enggak ada apa-apa. Salah. Dari siapa? Dari Cimewa. Iya. Saya Indra Muhammad. Aku Afin Kurniawan. Afin Kayu Kurniawan. A.K.A. Kayu. Ini saya Ferdian Ravanel. Biasa dipanggil AKA The Pengs. Pengs 1 2 3. Lanjut. Jadi siapa dulu nih yang mau bahas? Aku. Siapa dulu? Boleh. Putih. Kita semua hitam tuh, kalian putih. Oh, berarti suci aku. Enggak. Oke, jadi gini, aku di mes tuh. Kenapa di mes? Waktu itu aku tuh kan kalian berangkat ke Bogor tuh. Oh iya. Ya kan? Oh iya. Kan aku berarti kamu ikut ya? Enggak. Sorry. Kan waktu itu aku latihan pagi tuh. Terus habis itu sama Divan ya? Iya, sama Divan tuh. Habis itu aku ke mes, ambil minum. Habis itu aku makan. Makan. Terus tiba-tiba kok Apa tuh? Gak tahu. Segelebat. Ada yang lewat gitu. Bukan. Kok jadi komedi? Iya, mah. Beneran. Ada yang lewat. Aku tengok. Siapa itu? Kayak cewek gitu. Tapi aku sana kok enggak ada. Ya udah, balik makan lagi. Lewat lagi, balik lagi di sini. Positive thinking, itu mungkin bibi yang masa. Ya. Bukan, Mas, gak ada bibi. Oh, gak. Cuman berdua gak di mes. Iya, cuman aku sama Divan itu. Aduh. Ini perlu diselisih sedikit-sedikit. Tenang. Besok saya panggilkan. Siapa? Tukang ini. Tukang mas. Bentar lu, belum tak bilang. Ayo kita yang komen. Tukang apa? Ganti. Aduh, enggak jadi. Lanjut. Siapa nih? Afin. Mau di Afin lah. Hah? Afin. Mau di selang-seling apa gimana? Selang-seling. Afin. Selang-seling enggak apa-apa, Mas. Afin. Afin deh. Udah, Afin. Gimana pengalaman horor di mes? Ya jangan di mes, di rumah. Oh, terserah. Di KKN. Katanya Afin pernah ini ya? KKN. Kampus. KKN. Di kampus enggak pernah. Di rumah? Enggak. Because kenapa kalian bangun yang menentukan? Kan punya cerita saya. Iya. Kenapa kalian yang? Oke, jadi di mana? Sebentar. Enggak kuat aku. Aku ingat dulu. Oh iya. Pas itu hari Jumat. Kliwon enggak tahu. Malam Jumat atau Jumat? Aku pulang dari mes. Duh. Karena besok libur. Pulang ke rumah. Ke rumah atau kosan? Rumah. Itu jalan itu yang sering serem. Aku lewati. Enggak tahu kan kenapa. Padahal itu habis lebaran. Iya, habis lebaran. Oh, dilepas kayaknya ya. Iya, enggak tahu ya kan. Karena enggak tahu juga. Di malam itu tuh banyak sisa-sisa ini kertas habis itu ya lebaran habis ya? Lebaran kan koran itu koran petasan. Nah, nggak tahu aku lihat situ tapi emang itu daerahnya tuh lumayan sepi dan sorry di apa ya di pinggiran kali lah. Terus? Karena udah lama lihat situ udah entah jam 2, jam 1, jam 12, jam 8 semuanya ya pokoknya setiap hari aku lihat situ. Setiap hari. Nah, pas kenapa hari itu
beda sih, cuma agak sepi aja. Padahal itu baru jam 9. Tahu-tahu malam. Malam. Oh iya. Aku pulang lewat situ. Tahu-tahu di atas jalan sih. Itu di tengah-tengah jembatan. Jembatan itu kelihatan lah. Kenapa ya jembatan? Kayak bantal, tapi bantalnya putih sih. Hah? Di atas. Aku cuma santai aja lihat. Tak liatin. Terus? Udah lewat kan. Sampai rumah aku baru keinget. Tadi apa ya? Cuma itu doang. Waduh. Tapi biasanya terus aku balikin lagi nggak ada. Bantalnya nggak ada. Bantal. Kayak udah gitu. Diambil semua orang. Tapi entah itu dipasangin atau gimana nggak tahu. Bantal. Itu, bentuknya kayak bantal. Kayak bantal. Jelas putih, itu jelas. Aku juga masih positif thinking aja. Oh mungkin dipasang anak-anak atau siapa gitu. Positif thinking kan nggak jadi nggak takut. Ini. Serem sih kalau di jalan. Emang kalau diikutin dijalan. Pernah nggak? Enggak. Oh enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena saya sering ibadah. Alhamdulillah. Jadi khotbah. Sombong. Tapi enggak boleh. Ya terus enggak boleh. Kamu cerita. Lanjut. Serem lu nih. Siapa duluan? Itu sih aku serem soalnya. Aku serem. Kamu serem? Aku serem. Ceritanya serem. Oh, ceritanya. Keplokan Mas. Oke, lanjut. Ayo. Kita dengarkan. Siapa ini? Ini Mas Indra nih. Oh iya, Mas turut Indra. Aja. Jadi gini. Ini nih, waktu itu kan cari Mas Indra. Iya, aku mau tanya. Oh, boleh enggak? Iya, boleh. Waktu itu kan yang libur lebaran ya? Mas Indra kan sempat di mes sendirian. Oh iya. Oh. Sendirian sih Mas Ali. Oh. Oh iya. Terus suasananya gimana? Suasananya. Apalagi jadi, di kamar atas pojok lagi. Alhamdulillah kalau di mes enggak pernah. Alhamdulillah. Oh. Sampai. Berarti ibadahmu lancar, Mas. Terus kesukurannya yang di sana jangan di sini bukannya sombong gitu ya. Ini jujur sih alhamdulillah enggak pernah. Iya. Pertanyaan saya sia-sia. Lanjut. Yang pernah lanjut. Tuh waktu itu di tim sebelumnya sih. Oh, di tim sebelumnya. Tim sebelumnya. Sama juga di mes tuh. Emang mesnya gede ya. Kosong juga sih agak kayak inilah. Dulu sempat tuh tahun awal-awal. Waktu itu lagi ada Liga Champion Barca lawan apa? Kan gue suka nonton Barca tuh di mes. Kan dari kasur ke TV itu jauh. Yeah. Kan gue tuh pindahin si kasur tuh ke depan. Gue pindahin ke depan buat nonton. Matiin lampu tuh. Matiin tidur. Gue kan tiduran. Alarm jam 2. Alarm tuh pas jam 1:30 itu gue kebangun. Terus? Di depan TV. Ini gue kasur. Gue tidur gini. Ngadep sini kebangun. Terus lihat di sana tuh pintu masuk kan. Pas gue lihat, itu di dekat pintu tuh ada orang gede hitam cuy. Mas aku merinding, Mas. Serius itu hitam gede tuh. Ngeliatin. Itu putih sih. Terus kan gue tuh hilang, panik kan. Panik. Gue bisa ngomong enggak bisa apa terus gue balik badan ke sana taunya ada cewek ya. Cewek duduk panjang. Merinding gitu. Kayak aku yang waktu habis bangun itu duduk. Iya. Ngeliatin Lubis. Iya, soalnya ngeliatin Lubis. Lubis lagi kepake baju dilihatin. Gaus. Terus serem. Lagi. Lubisnya Lubis mana? Pilih putri Lubis. Bukan. Teman kita. Bontang, orang Bontang. Anak Undip. Iya. Habis itu waktu lihat kayak gitu gimana, Mas? Oh, habis itu ya udah gitu mau gimana lagi? Merem tutup sudut. Enggak sih. Pindah merem aja merem terus berdoa dalam hati udah. Oh, enggak mau lagi. Terus ada lagi habis itu. Kejadian pas ini pas pohon. Oh, pas pohon. Kan kita yang di luar kota dikasih kos kan. Iya. Yeah, yeah. MS itu lah dikasih kos. Kita bertiga sekamar satu orang. Sekamar satu orang. Aku, Cio, sama si Lutfi pojok, Lutfi, Cio tengah. Lutfi. Iya. Aku si sebelah sini, satu lagi ada kamar kosong. Nah, waktu itu habis latihan tuh, jam 10:30 kita baru balik. Malam? Iya, malam. Jadi latihan atau ronda? Sampai jam 11. Jam 11 itu baru mandi semua tuh. Nah, bareng mandinya? Ya enggak lah. Gue kira kowe. Kan di kamar mandi di dalam, Pak. Iya. Terus lanjut aja. Nah, si Cio tuh putar lagu. HP-nya disimpan di luar sama speakernya. Itu gue iseng ganti lagunya ke Lingsir Wengi. Terus?
Wah, parah sih. Gue itu jam 1, kita tuh udah nutup pintu, udah matiin lampu, Cio tidur, Lutfi tidur. Gue gak bisa tidur, ada yang ngeliatin. Oh iya? Coba, kayak ada yang ngeliatin. Kayak ada yang ngeliatin aja, setiap panjang. Terus tidur. Gak bisa tidur, kayak, wih, apa sih ini, siapa sih yang ngeliatin? Langsung merinding. Kok merinding ya? Serem modelnya. Tanya Cio, tanya Lutfi. Itu bener-bener real, Cio, sumpah. Makanya gak boleh langsung. Pas 2016 itu ngeri banget, tapi emang kosnya tuh agak ini sih. Angker. Keren hotel. Udah, lanjut. Aku udah merinding aku. Udah malam sih. Stop. Stop. Belum cerita mas. Mas David belum. Ya terus. Apa ya? Oke. Lanjut. Selama ini sih belum ada sih, cuman waktu pengen berarti sejak di mes. Sejak saya hidup di mes, oh, hidup saya berubah. Enggak, bentar. Tapi kenapa kalau setiap di yang horror itu kenapa harus kayak yang di asrama, mes? Kenapa ya? Padahal kan mungkin, ditinggalin sama orang loh. Mungkin udah lama kosong. Sok tahu. Enggak, tapi aku kejadian pertama di mes sih. Waktu semenjak pindah ke atas. Kan dulu kan kamar di bawah yang kita yes, kamar Ruki. Kamar aku gak. Bertiga, kan aku enggak, Alvin, aku enggak. Pe rumah, Cuk. Oh iya. Iya, kamu rumah. Rumah. Benar. Aku, Alvin sama satu lagi ada dari Semarang, ini temanku si Topo. Topo Adi. Favoritnya Mas Adi. Iya, Topo. Kalau waktu bertiga itu mungkin enggak ada gangguan gak sih, soalnya saya diapit oleh orang-orang beriman. Iya, mungkin rame kan. Alvin sama Topo itu rajin. Rajin apa? Terus? Rajin apa? Rajin berdosa. Khusus horor. Terus pindah atas kan sama Tivan. Sering tuh ditinggal Tivan sendiri. Tivannya kemana? Gak tahu. Sering pergi kan. Iya, pergi. Sering Tivan ditinggal. Terus biasa main handphone. Sebelumnya pernah diceritain sama Tivan kalau sering ada yang lewat-lewat gitu. Lewat-lewat dari bawah naik tangga tuh. Kiri sama kayak tadi mas, kayak tempatku. Ya iya kayak tadi kan barusan aku lihat sliver-sliver. Sliver-sliver. Apa sih sliver-sliver? Apa? Ya lewat-lewat gitu kan sekelebat-sekelebat. Oh iya iya. Terus sering kan di mes kayak kita lagi ngapain terus tiba-tiba naik. Pokoknya ya tempat di sini itu kan kita kan bisa lihat sini kan. Kayak bisa. Siapa tuh? SP tuh. Siapa tuh? Gitu terus lagi tiduran kan main HP biasa nge-game. Terus kejadian jam berapa tuh? Tahu aku lupa kayaknya sore pernah, malam pernah. Sore-sore mau maghrib gitu loh. Iya. Terus main, itu pintu aku selalu aku tutup kalau aku sendirian. Main. Terus jendela aku tutup soalnya kalau dibuka, pintu kebuka itu udah biasa angin kan. Udah aku tutup. AC-nya apa, main sendirian, pintu tak tutup, tak kunci, ceklek, biasa, introvert. Introvert. Ya, main. Tiba-tiba ada yang duk. Apa itu? Suara langkah gitu? Iya, kayak langkah naik tangga tapi kayak lari gitu. Alvin pergi, masih pergi, Tivan pergi. Bibi kali. Bibi ngapain naik? Sama tahu bersihin. Loh, bukan Bibi yang bersihin. Oh iya. Banyak yang satunya. Aduh, Pak. Udah mau cerita serem dulu. Main, diem. Duduk naik. Terus aku lihat paling ada orang. Tikus. Tikus segede gitu gimana? Tiba-tiba. Ceklek. Kayak ada yang itu muter gagang pintu. Ceklek. Tapi untungnya mbak, kunci toh? Iya, tak kunci. Coba kalau ada kunci, seru. Iya. Wah, jangan. Sering itu kayak gitu, ceklek kalau enggak gedor-gedor gitu. Apalagi waktu yang awal kita mulai latihan. Iya, benar. Yang aku cuman kamu sendiri dia, Mas. Iya, kan gue tak kon ngancani aku mau. Mau? Bahasa Indonesia ada tak. Kamu tak suruh nemenin aku enggak mau. Gitu dong. Kayak pacarnya ya, Mas. Aku. Tak suruh nemenin si Rafa enggak mau, aku di mes lah sendirian. Ya itu sering. Apa? Dibuka itu enggak tak kunci malah. Terus diceklek dibuka. Ceklek. Nyek. Saya kayak kan sebelumnya udah biasa kan kayak gitu. Ceklek. Apa sih enggak usah ganggu lagi main. Gituin. Untungnya dia enggak memperlihatkan wujud. Itu sih serem sih. Itu langsung keluar aku. Ngacir mana enggak tahu.
Langsung swipe saya. Swipe right, swipe left. Oh iya iya. Aduh, aduh. Skip. Gitu sih. Itu kayak yang logonya kayak api-api gitu ya kalau swipe. Swipe, swipe gitu. Serem sih. Terus ada lagi? Ada lagi. Dapur itu serem loh. Dapur? Sering ada yang liatin dari arah depan. Sama yang di gudang. Aku di ruang makan, Mas. Ya itu, ya maksudnya itu. Dapur kan sebelah ruang makan. Ya, kan itu satu ruangan. Yang jendela, pernah. Yang gudang. Dulu kan kebuka tuh. Iya. Nah itu. Sering ada yang Mas Ali bilang itu. Mas Ali juga lihat kan. Bibi juga. Nah, Bibi juga. Sebenarnya Bibi yang sering ngalamin. Apa kita undang Bibi ya? Iya, boleh. Yes, guys, lu kasih. Next, kasih. Onti. Bibi. Aduh. Aduh. Jadi, Mas. Bibi habis vaksin lu. Sakit. Sakit kayak. Ini kenapa bahas vaksin? Random. Aduh. Gitu sih ceritanya. Ada lagi enggak, Vin? Kamu Vin? Apa ya? Cerita horor. Jangan di mes terus. Iya. Ditinggal di mantan. Kan aku tadi belum di mes. Oh iya, kamu di luar ya? Iya. Ditinggal di mantan kayak serem kan. Iya. Oh, enggak. Wah. Oh, ini dulu pernah. Di kamarnya Mas Indra dulu. Hah? Sebelum Mas Indra datang. Wah, ini. Ini. Benar, ngapain sih enggak bohong. Kan dulu. Kayak gue ngapain yang ngono? Oh, diungsikan saya. Oh, diungsikan. Karena banjir yo? Enggak. Enggak, maksudnya kamar bawah banjir. Bukan. Kamar bawah dulu kan ada pelatih fisik kan dari itu. Mas Lambang. Mas Lambang ya. Kan dia ke situ. Oh, pindah atas tuh. Bertiga. Ganti lah aku sama dulu masih ada Topo. Masih ada Topo. Aku ingat. Nah, kita tuh diungsikan terserah mau tidur di mana kan. Ya udah si Topo. Si Topo tuh di kamar sebelah. Kita kamarku sekarang. Terus aku pindah di kamar ini Mas Dira. Oh. Lu kosong, ini kosong, kosong. Kosong. Ini masih ada barangnya Mas Januar ya yang dipakai Mas Febri. Iya, iya, iya. Terus aku pindah sebelah. Mas Febri belum datang kan? Belum datang. Belum. Di situ sempet aku masuk jam 11. Udah mau tidur. Malam ya? Siang. Ya malam, malam. Oh, iya. Aduh, tolong berapa? Udah mau tidur kan. Pertamanya cuma kayak ada orang lewat, kirain. Aduh. Kram. Oh, kram. Sar ge Mas, serius loh Mas, ini Mas. Serius dah. Coy, ambulan. Kasih itu lah, ora sida cerita. Terus. Oh, enggak inget. Sebelah udah ada Mas Febri. Oh, udah ada. Udah datang. Nah, lewat ada ke seingatku ada orang lewat. Aku panggilin Mas Feb. Sampai 3 kali Mas Feb enggak ada yang jawab. Tak buka. Mas Restu kali. Oh iya. Enggak tahu, tapi kan pas itu mesnya sepi sih. Aku tutup lagi. Udah mau tidur, mau aku matiin, pintunya dibuka di ya kayak tadi kayak Mas Javi tadi. Oh, dibuka. Ceklek. Tapi enggak sampai kebuka, cuma turun dulu itu ini. Oh, enggak bohong. Di kamar itu Mas. Aduh. Setelah itu. Aduh. Ya, kan? Kamarmu yo. Iya. Iya, benar. Aku enggak bohong. Aku merasakan sama. Aku ya udahlah mungkin angin. Tapi kok se-ekstrim gitu buka kayak gitu. Iya, angin enggak bisa jeklek, Bro. Masih enggak mikir kemana-mana. Nah, udah mau tidur. Aku masih siap sama tidur lagi. Tahu-tahu dari lemari. Gedor, tiga kali. Lemari mana? Lemari mana? Lemari kan di situ ada lemari. Masih gede. Gede. Bukan yang lemari ini gede mas. Dur. Tak dengerin sih. Masuk ya, no uang lah. Mikirin lah. Aku berani tak buka. Tak buka. Lemari ini. Penuh, tapi penuh di sini. Coba dibuka baju. Iya, wes tak buka ini. Wih. Wes tutup lagi. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa terus. Karena ya wis malam tuh. Aduh, ini udah apa nih? Enggak, udah. Belum selesai belum. Lupa, ya wis. Cuma itu doang sih. Itu yang paling serem di Mas itu. Terus abis itu udah enggak di situ lagi. Mas Lambang kan udah pulang. Berarti kalau Mas tidak di situ sampai sekarang enggak kenapa-napa ya? Aman berarti. Ibadahnya lebih tajam. Alhamdulillah.
Tetap kalau ada yang kosong kamar lain. Kamar saya kosong sebenarnya. Sebenarnya kasur kutukan. Kutukan itu harus kayaknya harus dijemur dulu. Kamar kayu. Oh iya yang di tempat ini tuh paling pojok sana tuh dikasih kamar kayu. Oh iya. Berarti tapi enggak apa-apa. Oh iya udah. Udah balik situ lagi. Jam berapa nih? Itu sih. Masih panjang, Mas. Kita ada challenge nih. Okay. Dari Kaca Bima. Iya. Ada reaction video YouTube. Dari lagu sih. Lagu. Lagu baru. Enggak baru sih, udah lama. Dulunya pas baru keluar baru. Iya. Iya, sekarang udah lama. Enggak salah sih. Masalah enggak. Iya, enggak salah. Jadi kalian coba dengerin. Jadi kalau udah nggak suka sama lagunya ya udah angkat tangan di stop. Oke, okay, boleh. Okay. Oh iya, perasaanku nggak enak. Wih, hey, mas rasa kenal ini ya. Mas ya, mas wih ancur. terus Jadi gitu guys, buat Kanca Bima, semoga terhibur dengan cerita mistis kita di sini. Kebanyakan di mes ternyata. Jadi ya udah gitu, jangan lupa subscribe, like dan komen YouTube Bima Perkasa Jogja. Oke? Oke. Bye. Bye-bye. Jangan lupa. Oh iya. Kita ada giveaway. Giveaway. Apa? Itu bola. Bukan. Giveaway bola. Iya. Akan saya selamat. Terima kasih. Oh enggak. Buat giveaway guys. Buat giveaway. Ada uang 50.000 dan iPhone. 2 iPhone. Oke, okay. iPhone berapa ini? 13 bukan? Bukan. 12 ya? 12. Enggak, bukan yang ini, masih ada. Tenang. Terus. Jadi kalian yang mau dapetin iPhone 12 dan uang 50.000, jangan lupa subscribe YouTube Bima Perkasa. Yo. Oke. See you next content. Bye bye. Thanks on 3. 1 2 3. Thanks.